Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kita berjumpa kembali di kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestaran, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini di hadapan kita ini ada tumpengan. Nah, ini ceritanya begini. Pada hari Minggu Wage kemarin, saya ini mimpi. Di dalam mimpi tersebut ada petunjuk. Kalau ingin selamat dari pagebluk ini, yang kepingin selamat saka pagebluk iki, pagebluk COVID-19 atau Corona, selamatan tumpengan tanpa kewan. Petunjuknya begitu. Jadi kalau kita semua ingin selamat dari pagebluk ini, kita disuruh selamatan tumpengan tanpa kewan. Jadi kita selamatan tumpengan tanpa apapun yang terkait dengan hewan. Barang hidup. Yeah. Kalau barang hidup, sayur juga hidup, Pak. Yang dimakan itu kan ikan, kerbau. Jadi selamatan tumpengan tanpa kewan. Sehingga dalam masa ini otomatis tidak ada lauk ayam, sapi, daging kambing, daging ayam. Itu tidak ada, telur pun tidak ada. Bumbunya bahkan maunya orang gremut pun juga enggak pakai, terasi juga enggak. Ya, ini selamatan tumpengan tanpa kewan. Ketika saya terbangun dari mimpi tadi, itu jam kurang lebih jam 2 lebih 25 menit. Di dalam budaya Jawa, jam setengah tiga itu termasuk mimpinya adalah mimpi puspo tajem. Mimpi yang benar-benar puspo tajem ini mimpi yang wangsit atau petunjuk yang baik. Sehingga pagi harinya saya langsung bilang sama istri saya, kita selamatan tumpengan tanpa kewan. Sempat tanya istri saya, Pak, itu pakai telur ayam boleh? Saya bilang enggak boleh, karena itu dari hewan. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, di dalam ajaran Jawa ini kita tidak diperbolehkan sesuatu itu langsung kita percaya. Karena dasar dari budaya Jawa itu harus tinemuing nalar atau rasional dan kasunyatan atau ilmu akademis. Ini nanti barangkali akan kita bahas secara detail, tapi ini yang penting kita selamatan dulu. Jadi selamatan tumpengan tanpa kewan dungane dungo Jawa. Sehingga ketika saya share di grup, ini banyak yang telepon saya, mulai Mas Udin di Ponorogo, terus Mbak Sofi di Tangerang, ada juga yang di Bojonegoro, Lamongan, Bu Erna di Lamongan, banyak yang tanya. Termasuk saudara kita yang ada di Sibolga, yaitu saudara kita itu Irene. Ini di Sibolga. Juga teman-teman saudara-saudara kita, anggota kita yang bukan suku Jawa. Mereka saya bilang doanya doa ibu, tidak pakai doa agama. Apa itu yang dimaksud dengan doa ibu? Yang Jawa ya pakai doa Jawa, yang Batak juga pakai doa Batak, yang Sasak ya pakai doa Sasak, yang Dayak juga pakai doa Dayak. Nah ini, apakah ini bisa betul-betul nanti kita selamat dari pagebluk?
ya kita lihat saja, mudah-mudahan ini benar-benar petunjuk alam karena pospo tajam. Dan ini sebenarnya sudah dibuktikan oleh kemarin kita bahas Pak Semo ya, apa negara Bhutan. Negara Bhutan ini sangat dekat dengan Nepal, Bangladesh dan India. Nah, di negara Bhutan ini ada kebiasaan tidak boleh membunuh hewan. Bahkan di sana hewan itu mati dengan sendirinya terus dikubur. Di sana tidak ada yang mengkonsumsi hewan. Di sana semuanya yang dikonsumsi adalah dari tumbuhan. Dan ternyata negara Bhutan ini termasuk negara yang paling bahagia di dunia. Ketika India itu kena COVID-19 sampai berantakan, Bhutan tidak. Bhutan aman dari virus corona, dari COVID-19. Karena virus ini kan ibaratnya, virus ini adalah spora atau jamur. Dan spora atau jamur itu juga termasuk tumbuhan. Nah, spora ini biasanya nempelnya pada, dia sama-sama tumbuhan, biasanya ke daging. Karena kalau daging kena spora kan menjadi busuk. Ini sudah dibuktikan oleh negara Bhutan. Sehingga di sisi lain, yang virus tadi kan di udara. Yang bisa memfilter virus yang di udara itu adalah tumbuhan. Ini secara ilmiah seperti itu. Secara rasional seperti itu. Nah, petunjuk ini bisa juga ditindaklanjuti dengan cara apa? Kita semua yang hadir maupun yang pemirsa Rakyat Prasojo TV channel, usahakan semampunya, enggak tahu 5 hari, enggak tahu 7 hari, enggak tahu 35 hari. Ini setelah selamatan ini kita tidak juga mengkonsumsi hewan. Nabati. Ya, nabati. Untuk membersihkan tubuh kita dari virus. Usahakan ya minimal sepasar lah 5 hari. Mulai selamatan ini kita tidak mengkonsumsi hewan. Minimal 5 hari. Kalau kita kuat ya 8 atau 35 hari. Ya. Atau 1 tahun, tapi minimal 5 hari. Mulai setelah selamatan ini kita tidak mengkonsumsi hewan. Nah, para pemirsa Rakyat Prasojo TV channel di seluruh Nusantara, kemarin ini ada pertanyaan barangkali sempat diwakili oleh Pak Saimo gitu. Kemarin tanya, "Loh, Pak, di kampung saya sudah kemarin sudah selamatan." Saya tanya, "Selamatannya masih pakai lauk apa?" "Oh, ya masih ada telur, masih ada ayam." Lah, ini berbeda. Kalau bisa ya Pak Saimo ngajak ya kembali lagi selamatan. Kalau bisa ngajak masyarakat kemarin, kalau nggak bisa minimal keluarganya Pak Saimo. Terus doanya doa ibu, bukan doa agama. Kalau para pemirsa masih tanya bingung, doa ibu itu bagaimana, doa Jawa itu bagaimana, silahkan pakai doa bahasa ibu Anda. Kalau ibu Anda orang Jawa, ya pakai doanya bahasa Jawa. Kita meminta keselamatan alam, kita meminta sinergi dengan alam, harmonisasi dengan alam. Tapi kalau masih kebingungan, karena banyak di antara teman-teman anggota kemarin itu tanya, ini kasih contoh dong Pak. Nah, kalau ingin contohnya, silakan buka channel kita di YouTube, Rakyat Prasaja TV yang berjudul Doa Jawa. Di situ juga ada tulisannya, bisa disalin. Atau YouTube kita disetel berdoa, terus kita menjawabnya, ikut menjawabnya. Sehingga kalau ini nanti kita juga doa Jawa, jawabnya adalah Rahayu. Jadi kalau umpamanya sebagai contoh doa Islam itu jawabnya Amin, kalau doa Jawa jawabnya Rahayu. Nah, para pemirsa, saya kira sementara itu penjelasan sekilas, biar ini selamatan biar cepat selesai, karena ini ada anak-anak kecil supaya enggak ngantuk. Nah, nanti baru kita jelaskan secara rinci di dialog. Nah, kita mulai.
Ingat kunci doa, bagaimana kita harus memunculkan vibrasi, energi supaya doa itu terwujud. Jadi jangan sekedar berdoa, atau munculkan vibrasi, energi doa. Kita mulai. Hong wilahing sekar bawono langgeng. Hong wilahing sekar bawono langgeng. Hong wilahing mastuti sekar bawono langgeng. Yo maraja Jaramaya. Yo marani Niramaya. Yo silapa Palasya. Yo midhara Radamiya. Yo midhasa Sadamiya. Yo dayudo dayudaya. Yo siaca cayasiya. Yo sihomo mahasiya. Duh Gusti ingkang kawitan lan ingkang pungkasan. Duh Gusti ingkang wenang paring pitedah. Duh Gusti ingkang merbawani lan dados sekaring jagat. Duh Gusti ingkang tansah gesang tan kena ing sirna. Duh Gusti raja rajaning bawana. Menawi wonten pagebluk mugi panjenengan dadosaken luruh. 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 Wekdal luwi mugi panjenengan paringi wareg. Menawi kirang mugi panjenengan cekapi. Menawi wonten kasangsaen mugi panjenengan icali panalangsanipun. Menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken lulut. Menawi wonten raos candala mugi panjenengan dadosaken welasase. Menawi wonten omo mugi panjenengan icali lelaranipun. Duh Gusti namung dateng panjenengan kalau ngabekti lan manembah. Duh Gusti namung dateng panjenengan kalau nyun panuntun sabdo. Pitedah ing tindak tanduk lan pangucap kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing trilka bawana. Ong wilahing sekarepana langgeng. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, dengan tadi doa Jawa, akhirnya saya pribadi menjadi mengerti kenapa mimpi tadi begitu jelas. Selamatan tumpengan tanpa kewan dungane dungo Jawa. Ternyata di doa Jawa ini memang ada doa untuk pagebluk. Saya menjadi paham. Sehingga supaya tidak lupa, setelah saya terbangun dari mimpi tadi, terus saya catat di Facebook sehingga banyak yang bertanya. Dan doa Jawa ini saya dapatkan setelah mendirikan organisasi Raket Prasaja tahun 95. Kemarin saya sempat tanya-tanya, doa ini saya dapatkan kapan. Kemarin malam saya pergi ke rumahnya sekretaris Raket Prasaja Kabupaten Malang, yaitu Mas Khoirul Anam di Karangploso. Ini saya tanya gitu, karena ketika Mas Khoirul Anam ini saya bilangin kalau ingin selamat kita harus selamatan tumpengan tanpa kewan dungane dungo Jawa, saya tunjukkan ini, beliau langsung waktu itu bilang, oh ini kan doa Jawa yang pernah Pak terima kasih kan waktu awal-awal kita mendirikan organisasi. Berarti organisasi ini sudah kita dapatkan petunjuk ini kita dapatkan kurang lebih tahun organisasi Raket Prasaja secara legalitas itu tahun 99. Nah, doa ini berarti saya dapatkan sekitar tahun 98. Ini baru kita mengerti. Kenapa kok jelas petunjuknya di mimpi tadi, selamatan tumpengan tanpa kewan dungane dungo Jawa. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, silakan yang lainnya yang perlu selamatan seperti ini, selamatan. Semoga semua kita semua akan brojol sak selo selaning garu dari pagebluk ini
karena ini adalah jagat reresik. Bumi kagaru kaluku, hardaning tirto bantolo marutolan dahono. Kita akhir sampai di sini dulu. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.